أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Mailah sama-sama kita mengucap syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala bagi masa kepada kita dapat boleh bersama pula pada malam ini, iaitu dikatakan malam Khamis, sebagaimana yang kita istiqamah tiap-tiap malam Khamis. Marilah sama-sama kita mendengarkan apa muzakarah sakutnya dengan hukum ahkam Allah Taala melalui dengan laisuk hababa canon. Oleh demikian itu, marilah sama-sama kita mari mendengarkan lebih kurang sejauh lebih-lebih untuk supaya nak masuklah kita pekak yang dengar. Semoga maklumlah bahawasanya yang kita nak dengar di sejid semacam yang palpah tu tak akan boleh sempurna lagi. Oleh demikian itu, maka alhamdulillah lah melalui laisuk ni supaya nak wi ibu bapa yang duduk di mana saja ambil masa peluang sama-sama kita boleh mendengar lagi supaya kita nak masuk di oleh orang ngaji atau orang dengar. Maka begitulah di antara malam ni kita hubung sakut-sakut terdengar cara bak semaya lagi lah. Cara bak semaya lagi. Iaitunya adalah di antaranya masalah bak iktidar kita ngaji baru ni rukun yang ke-6. Rukun semaya lagi lah. Supaya nak masuk lah golongan kita ni orang hafizu ala salawati wa salatil wusta. Terasa kita tu jaga semaya, pera semaya. Maka setengah daripada pera semaya, jaga semaya ni, kita semaya dengan belajar. Dengan kita melalui belajar dengan cara kita depan atau melalui esok, tak ada apa lah. Nak ada kita tu belajar dengan cara kita semaya. Supaya nak masuk lah kita golongan orang semaya, mendiri ke semaya. Hak Nabi kata rukun Islam yang kedua adalah dikatakan wa iqamis solah. Apa nama wa iqamis solah tu? Mendiri ke semaya. Orang tak panggil mendiri ke semaya, malaikat tu semaya cukup rukun dan syarat. Cukup rukun dan syarat dah bau nama mendiri. Kalau dia kita takutnya kita semaya saat ni tak nama mendiri, nama ke semaya saja. Oleh demikian itu penutung dah pakcik kawan motih dia semua yang duduk di mana saja, ambillah bahagia sama tiap malam Khamis jumpa dengan amo ngaji cara bab semaya. Apa baru ni kita mari ngaji rukun semaya yang kane dah, iaitu iktidar. Syarat nak iktidar pak karo tu kita nyata gedah dah, yang pertamanya nak sempurna daripada rokok. Kalau rokok tak sah dengan bahawa rokok tak ada tamak nino, di iktidar pun pakai tak sah selalu dah. Di itidak pakai tak sah selalu dah. Yang keduanya nak kembali ia kepada barai yang ada ia dulu pada rokok. Yang ni kena berdiri betul lah. Belum pada kita rokok tu diri betul. Pak kita rokok. Kamu dia diri pula. Tu dia panggil syarat yang kedua. Yang tiganya masalah kita itidak bangun pada rokok tu, jangan kita ada kosak yang lain. Dengan bahawa kejuk budak ke, kejuk kereta ke, kejuk ke budak bedih ke, atau kejuk guru ke, kita pergi bangun tak ada-ada kosak. Kalau kita tak turun rokok semula, pergi dengan ayat tu, pergi dengan ayat kejuk tu, pergi pada sujud, batal lah sembahyang kita. Sebab kita iktidar saat ni dengan tak ada-ada kosak. Itu baru ni. Pas yang keempatnya, ialah di antaranya, we ada tomak ni noh dalam iktidar. Sebagaimana amo yang telah bersedah minggu baru ni, beringatlah baik lelaki dan perempuan kita yang teretina pun supalah. Kerana dalam iktidar tu banyak nah. Yang duk makan kita tak jadi sos maya tu. Sebab orang panggil tomak tinoh tu tak ada situ. Kalau ada pun kita tergerak. Tangi duk gerak, atau tubuh duk gerak, atau tangi heret kain. Tak jadi juga orang panggil gerak sekadar subhanallah.
Bebe lagi orang Tino sami Allahu liman hamidah, pakak turun sujud selalu dah. Ha dah baik dah makcik kawin dia dah. Ambillah bahagia sama kita dengar kalau dak semaya lagu tu dah tak sah dah. Sami Allahu liman hamidah, tak ada tomak ninoh turun sujud selalu dah. Ha tu tak sah. Apa tu ya royaklah. Dak sami Allahu liman hamidah tu kita sunat kita akak tangi. Pak akak tangi tu supaya akak takbir lah. Ha betelah apa nama ni dua ibu tangi betelah dengan cuping telingo. Ha hujung jari telunjuk dah. Ha telunjuk jari satu jari mani. Ha tu betelah dengan cuping telingo sebelah atas. Orang jatuh buka sikit, orang tina kapik sikit. Ha padahal keadaan kita sami Allahu liman hamidah masuk dalam sunat haid oh, kita baca. Lepas tu baca Rabbana lakal hampung sunat haid oh, juga. Ha tu di antara hak baru ni dah. Ha apa kita mari sambung dalam ni pula kata Emerson ni dia kata lagu mana? Ha lalu tu dan sunat membaca kunut pada iktidayan akhir dah pada semaya subuh. Ha dah jadi kita semaya ni ada lima waktu. Dalam lima waktu saat ni tu dah ada iktida belaka. Dah semaya ngorik pun ada iktida, semaya subuh, semaya isya semua, semaya lima waktu. Boh ke sunat pun ada iktida. Ha dah malaikat semaya mayak lah tak adanya. Ha jadi bila ada iktida saat ni tu, iktida di dalam subuh pada rakaat yang kedua akhir tu dah apa nama membuat sunat membaca kunut pada iktida yang akhir pada semaya subuh. Ha kak yang kedua lah. Kak yang pertama pas kak yang kedua lepas daripada rokok kita berdiri betul. Tu dia panggil iktida. Dalam keadaan iktida tu kalau kita semaya subuh sunat kita baca kunut hak di dalam Imam Syafi'i. Ha, kalau kita duk bertemu dengan orang tak ada baca kunut, cia tu bukan mazhab Imam Syafi'i. Nah, ingat pun utum, tak ada kena jadi balah dah. Kalau kiranya dia kata bid'ah bid'ah we kedemo lah. Nah, pasal Imam Syafi'i ini adalah sunat apa nama ni baca kunut nah pada rakaat yang kedua di dalam iktidal. Adapun Imam Malik, Imam Malik pun sunat juga baca kunut. Nah, tapi Imam Malik sunat baca kunut dia belum daripada rokok. Artinya subhanallahin. Ah telah nak rokok tu. Kalau buat sujud, kalau bawa surah ke, lakum dinukum waliyadin. Ha, sama taruh yang nak rokok tu, hadis situlah celah dia. Celah baca kunut situ. Jadi arti katanya, Imam Syafi'i pun baik, Imam Malik pun baik, kedua-dua ni baca kunut. Tapi tepat tak supanya, Imam Syafi'i baca lepas daripada rokok, yakni dalam iktidal. Rokok yang kedua, bahagia maya subuh. Adapun Imam Malik, maya subuh juga. Tapi belum daripada rokok. Situ tak supa. Dua muzahat lagi, makcik kawin dia, penutup semua, iaitu Imam Ahmad Al-Paramani, Ahmad Ibn Hanbal, dah dengan Abu Hanifah, dua-dua ni tak sunat baca kunut. Dah, ada pun Imam Syafi'i kita, baca kunut tu kalau tinggal, kira cedera semaya. Ha, juzuk semaya tu orang panggil cedera. Ha, tak lalu tu kalau kita tak pergi baca kunut, gi kekal dengan lagu tu semaya kita orang panggil cedera lah. Ibarat kalau kita manusia kok ha, telinga copeng, tangan kudung. Dah ke? Ha, lagi pula hidung orang panggil ropong. Ha tu makna tak janguk lah, tak janguk. Ha orang kita nampak selera kata tak janguk. Semaya pun tak janguk lagu tu lah kalau banding di segi kita manusia. Ha sebab tu bila kita mazhab Syafi'i kena bacalah. Malaikat kalau kita lupa atau kita sengelain tinggal bergaduh, atau dulu kita kena jabar dengan sujud sawi. Ha, belum daripada kita nak wisalah, lepas innaka hamidum majid. Ha, situ kita sunatlah sujud sawi. Tapi kalau kita semaya sore diri, kena ada kosak dalam hati kata ingat nak sujud sawi. Kalau kita jadi Tok Imi, kena ingat dalam hati kata nak sujud sawi. Adapun kalau kita makmum, tak apa, turut Tok Imi mata-mata. Dah, kalau wasa takdir imi tak ada niat, makmum kita semaya sore diri tak niat, kalau kita tinggal kunut, arti semaya kita tu, dah, ha, banyak ke ulama kata tak sah. Sebab apa? Sebab menambah rukun fi'li. Ha, tapi kena ada niat tu. Ha, dah. Ha, baik. Tu nampak dah lah. Rupa, kalau jadi masalah khilafiyah ni, ha, kita reti lah. Di antara empat muzahat tu, dua baca, dua tak baca. Ha, dah. Dua baca, dua tak baca. Ha, baik. Dan lagi pula kata dia lagi, dah. Dan semaya witih.
Deh. Dan sunat pula baca kunu pada semaya witih pada nispu akhir pada bulan Ramadan. Deh. Kita semaya tarawih habis 20 rakaat. Deh. Hakamah dia, kita semaya pula witih 3 rakaat. Deh. Duk buat nak-nak tahun tarawih tu. Hakamah dia bila nispu yang kedua. Deh. Nispu yang kedua lepas pada 15 hari lah. Masuk malam yang kena belah. Masuk dalam kemalai yang kena belah tu, bagi yang witi hak rakaat yang tiga akhir, satu rakaat akhir tu, dah sunat juga kita baca kunut. Baca kunut. Kunut mana? Lafaz Allahumma dini ni juga. Sunat kita baca kunut. Arti kalau kita tak baca, lucuklah pahalanya. Lucuklah pahala. Tapi pada nispu akhir boleh Ramadan, iaitu 16, 17, siapa kau malah tengok anak boleh. Kalau asal takdir tak nampak, malah 30 pada bulan Syaban. Boleh lagi kita semaya, witir dengan cara kunuk tu. Dengan cara baca kunuk. Tapi ada juga setengah ulama kata, masalah semaya witir baca kunuk ni, tak nanti kata nispu akhir Ramadan. Pak masuk pak Ramadan, ada juga mengkobi. Yang mengata-kata, harus kita boleh baca dah. Masuk pak Ramadan tu baca dah. Tapi kalau ada baca bunyi pelik lah deh. Tapi ada juga setengah daripada alim ulama sebut kata awal Ramadan tu sunat dah kita baca kunut itu. Tapi tak gagah mana deh. Maksudnya kita baca kunut pada nispu yang kedua akhir pada bulan Ramadan. Deh tu aja dah goyak. Baik, tengok lagi pula. Dan pada tiap-tiap dan sunat pula membaca kunut pada tiap-tiap semaya yang 5 waktu. Bila tu? Pada ketika turun bala. Ni kata kunut nazilah tu. Kunut nazilah ni bila bala cara umum dah. Bala cara umum kok supaya kita tahu roti gobulai lepas baru ni nyakit COVID dia berebok sangat. Siapa katuk kapung tu kapung ni nak pergi mari tak leh. Pala kapung pun ramah. Nyakit COVID, hok tu pun kena, hok ni pun kena. Maka tu boleh tu, dia masuk dalam bala lah tu. Kalau kita nak baca kunut, nak kali semaya fardu yang 5. Tak ada gapa pada akrak yang akhir. Sebab masuk, dia panggil kunut nazilah. Kunut yang nolokkan bala Allah Ta'ala dah. Ya hatta turun. Tahu jami kita 45 tahun lepas tu, 10 tahun lepas tu. Nyakit wasal jenis dia panggil, ada hara-hara. Ke situ bunyi gotu, ke bunyi sini. Tu boleh lah. Di antaranya, bacakan apa nama ni? Bacakan kunut, orang pergi kunut nazilah. Berapa dah? Dah kunut subuh, kunut witir ni sepuluh yang keluar pada bulan Ramadan, pas kunut nazilah. Dah, baik. Lagi pula kata dia nya lagi, maknanya iaitu kunut ni, lapa kunut lagu mana? Asal-asal orang panggil kunut ni, nak wi ada muji Tuhan minta apa doa tak ada apa dah lah. Masuk orang panggil kunut tu melekapi wi ada muji dewi ada minta ampun ada apa dah lah. Tengok orang panggil kunut panak dah. Kunut panak pun jarang nak ingat ji tak ingat lagi deh. Tak ingat kunut panak pun ya panak berdoa buat tak hari dia tak ingat panak apa panjang tu berkali payah kau sikit deh. Lagu mana kok kamah tu ingat kedok hak panak deh komik pun tak ingat. Hak pandok ni tiada-tiada kita gaduh. Dulu orang tua apa nama ni, orang panggil apa nama, kunut galo. Ya gaduh nak pergi galo yang penutung. Tapi hak pandok, lah ni tak boleh panggil kunut galo dah, jarang nak padi kot nara ni. Kena kata, kena kata kunut nak nego. Kunut nak matang. Gaduh juga tadi. Anak ya, Allahumma gfirli ya ghafur. Panjang tu. Tapi kena boh lah. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kena boh lah tu. Kata boh tu tak cukup syarat juga. Sebab orang panggil wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin ni masuklah satu kara sunnah aba'at. Selawat Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam pun satu syarat juga. Dalam sunnah aba'at. Dua duduk situ. Kalau kita pergi baca, Allahumma gfirli ya ghafur. Kita pergi sujud. Tak jadi kena sujud sawi lagi tu. Kunut tu ada dah, puji dah. Allahumma gfir li ya ghafur tuhai apa dosa bagiku. Ya ghafur tuhai ya amat mengampun. Puji tuhai dah. Kita minta dah. Boleh panggil dah, melekapi doa dah. Boleh panggil dah, orang panggil apa nama? Kunut tu. Cukup lah kau dah. Syarat kunut tu.
Nabi Adam muji, Nabi Adam minta ampun. Ada apa dah? Ha, tapi kita tak lagi bubuh sallallahu dia. Ha, dia kunut anak. Kunut anak orang panggil. Ha, pas ni nak cerita malam ni, kunut panggil lah sebut tuai, sebut tuai kita sebut ni. Ha, pak Nabi bawa pun kunut ni ada jadi masalahnya. Ialah gunting kisah dia nya. Penonton dikasih semua dah. Kau dengar-dengar demo dok tek, kau dengar-dengar demo dok kata bid'ah di gapo kita fikir molek. Ha, kita nak buat lama mari dah. Jangan dok tinggal, jangan dok tahu. Kalau kita tinggal, kita tahu mari, pala ni temunah. Ah, boleh. Malu nak rojok kelik. Habis cerah, jangan cerah tolak tiga lah. Ha. Malulah nak buta ni. Ini sepatu dulu tak boleh lah. Bida'ah usalli, bida'ah kunuk, bida'ah sapu muka. Buat akhir-akhir ni, ha, boleh. Masuklah khilafiyah. Ha. Kita dah tekan kata demo teruk cara lah. Tak baca kunuk, baca kunuk. Ha, bida'ah, bida'ah sesak. Ha, sesak nak pergi bawa kepada api. Ha, nyanyi gomong. Ya gini, kisah dah jadi khilaf masalah pun itu. Dah. Jadi nak royak kata ada satu kafir musyrikin. Ya mari minta Nabi. Dah. Ya mari minta Nabi, minta fok-fok Nabi, sahabat Nabi lah. Mari minta nak nak ngajilah kerana kampung dia tu. Kalau tak silap kampung yang negeri Yamai apa. Dah. Ha mari nak minta apa nama ni tok guru kerana nak mari minta qori. Tok guru qiraat. Kerana kampung dia ni banyak orang tak reti. Banyak orang tak pandai baca qiraat. Apa ha, fok-fok Nabi ni ramah fok sahabat duk kalingan Nabi tu. Kama dia fok kafir musyrikin mari minta Nabi. Nah, mari minta Nabi-Nabi duk saya cekak tak sebui. Tapi hawa tu Nabi ya temu oh dengan agama fikir mai sekali go builah. Ha ada kata 30 orang 40-50 orang juga, ada kata 2-3 orang banyak khilaf riwayat apa situ tu. Kama ni bila Nabi wigi wig dia tu yang mek lah. Mek gi ngajar tempat kampung dia. Ha, bila dia mengajar-mengajar kapal mula-mula tak apa lagi. Bodoh tak lama ni. Moga hak jenis wasa mengaruk. Nyo bunuh qori hak Nabi saya. Dah, cuma tak ingat nama. Nyo bunuh qori hak ngak tok guru Quran tu. Dah, mati. Ah ha, bila mati tu. Nabi mari sedih. Nabi mari duka cita. Mari nak murih. Ha, lalu itulah Nabi pun. Cara dia nak murih bukan duk pergi gomo turut teh tu dak. Nabi gi baca doa. Di dalam semaya kunut lah. Baca kunut yakni kunut nazilah kalau kita kecek mudah-mudah lah. Nak semaya kali ngorik. Nak kali semaya subuh, nak kali semaya isya, nak kali semaya asar, nak kali semaya zuhur. Jadi Nabi tak ada tinggal-tinggal baca kunut tu. Okey, baca 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 kunut. Katanya setengah riwayat des boleh. Bila des boleh saat ni tu Nabi keadaan dia duduk baca kunut tu duk minta lah nak orang hak bunuh qori tadi. Duk tu minta Tuhan kutuk. Ah seolah orang apa duk supah lah duk murih lah. Minta bagi Tuhan lah nak, minta bagi Tuhan kutuk, minta bagi Tuhan jahanam orang hak bunuh qori tu. Duk lagu tu buat cukup seboleh ayat mari ngepek Nabi. Ha tu nak kisah nak oiak kata boleh baca kunut pahlaning tu. Jadi Tuhan mari nasihat Nabi, ya talagu mano? Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alai. Hingga akhir ayat. Ha kalau kita kita tengok tafsir ni panjang oiaklah. Dah, laisa laka. Dah tidak ada bagi engkau hai Muhammad. Dah, apa nama ni? Minal amri syai'un. Daripada hijau sesuatu lagu tu bukan hijau mu Muhammad dah. Duk minta lanak orang, duk minta kutuk orang, duk minta jahannam orang ni bukan hijau mu suatu perkara Muhammad aku tu. Tidak ada bagi mu hijau eh lagu tu Muhammad. Ah ha, tu hadir royak kau Nabi Muhammad. Ya sebenarnya aku latih mu ni Muhammad. Dah, jom nak gi apa nama nak berdakwah, nak menyeru wi orang masuk agama. Bukan duk suruh berdoa. Dah jahannam ngenak tu dah. Matlamat ya aku suruh aku latih majlis rasul ni nak mengajak orang berimej dengan Allah, berimej dengan aku. Bukan khijau jenis wasa duk minta lah nak gapo dak Muhammad. Dah, wa ma apa nama ni? Wa ma uballighu illa fa illal apa? Tidak aku latihkan Muhammad mu jadi pusuruh illal illal balagul mubin. Wa ma ala rasul. Dah, tidak ada dah. Mana tidak ada aku latih mu Muhammad jadi rasul ni? Ilal balagul mubin malaikat menyampai sangat nyata. Kerja Nabi tak ada mungkin lain untuk menyampai royak benda tu yang siapa? Apa?
Benda hak Tuhan larang, larang. Benda Tuhan suruh, suruh. Tapi Nabi hawa sakit hati ni, nah, berdoa dengan Allah Ta'ala nak-nak kali semaya. Minta wi kutub, minta wi lanak, minta wi jahannam. Orang yang bunuh Korea, fakafir musyrikin. Bodes boleh. Nah, ya atawa Tuhan kata lagi, au ya tu ba'alai. Atawa Muhammad, orang yang bunuh Korea tu, boleh jadinya, ya taubat. Dia ya taubat, ya sesah, ya masuk agama mula banyak anu dah. Pasti kedai kalau ia tak ada taubat sekalipun, mati seksa, tak apalah tu henok menyeksa. Ah, sabit kita kena ingatlah deh, penonton dikasih semua, kalaupun barang kita kena curi, walaupun gapo saja, jangan duk supah. Lagi, kita tengok kerak hilang. Ha, tengok duit piti hilang. Kita tengok kerak ikan dalam tumpu hilang, kalau dia nego ikan. Lagi, kita baca, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allahumma khluq li fiha khairu. Nabi suruh baca tu, kita menata bengang mana, sopok tak hajar mencuri ni. Tak ada dah kerak kuning bagi. Supah, suk. Tak ada dia kena supah menata apa. Kacik duk supah tak ada boleh kelih. Minta doa dengan Tuhan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Allahumma khluq li. Tuhan mengganti bagiku ni. Minha khaira. Nah, ganti aku ni khairan minha, lebih baik daripada tu lagi. Tu ayat bila kita membaca doa tu. Ha, ni tengok tu eh, nasihat Nabi. Au ya tu balai atawa orang hak bunuh korimu tu boleh jadi dia taubat. Ha, dia ya taubat Muhammad utum sah bagimu. Ha, utum sah bagimu boleh masuk seorang Islam dia taubat dia tinggal gapo? Nah, utum sah bagimu. Nabi pun bila Tuhan nasihat dia semacam lagu tu. Nah, nasihat semacam lagu tu dia, lalu tu dia tinggal gunung. Ingat molek penonton tu kisah dah. Bila dia tinggal gunung, maka di dalam apa nama Imam Ahmad Ibn Hanbal dua mazhab ni, dia kata Nabi tinggal terus sapa kepada subuh. Ada bawa-bawa, hatu pucuk senih lah. Nah, dua mazhab tu kata Nabi tinggal putus, tak ada wak-wak dah. Walau subuh sekalipun. Tapi alik mazhab Imam Syafi'i, Nabi tinggal sungguh, tapi tinggal kunuk ngorek, tinggal kunuk iso, tinggal kunuk tinggal kunuk zuhur, tinggal kunuk asar. Tapi subuh ni Nabi tak tinggal. Hatta faraqad dunya, hingga Nabi mati, hingga Nabi becek dengan dunia. Ni sabit katanya masalah ni khilafiah. Kama dia kita duk baca lama mana dah tok nenek kita dah ajar dengan buku kuno. Ya boleh kita mari lah ni tegak. Dah, bedok oh baca kuno Nabi tak ada buat, Nabi tinggal ya panah-panah. Tosoh kita duk tik lah kerana benda ni benda khilafiyah, bukan benda mungkar. Dah ke? Haa, tu nak royak baca kuno tak kena baca kuno bedok oh. Tengok tu lah kisahnya. Dah ke? Haa, tengok tu lah kisah di antara Imam Syafi'i kita, Nabi tinggal sungguh, tapi tinggal kunuk ngorek, tinggal kunuk iso, tinggal kunuk zuhur, tinggal kunuk asar. Ada pun tinggal kunuk subuh ni, dok Nabi tak ada tinggal. Siapa dalam hadis sebut, Nabi baca kunuk, hatta faraqad dunya. Hingga Nabi becek dengan dunia, yakni mandi mati. Tu dari Imam Syafi'i, kita dah bawa learning tu. Nah, sabit hey, penutup semua dah. Tu nak yak terkesah. Hak dah bawa, bawa gila. Jangan kita duduk tinggal. Kalau kita tinggal kunuk, sok semaya. Tapi cedera amalan semaya kita. Baca lah. Ha, pasal lagi, baca we know. Dah. Ha, tu baik. Ni kita nak mari tengok. Lapa hok masyur. Dah. Ha, apa nama kunuk tu lagu mana. Baik. Allahumma ahdini fi man hadait. Wa afini fi man afait. وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وكني شر ما قضيت. Ada demo bo wakini birahmatika. Nah, wakini birahmatika syarra ma qadait. Ha, tak apa juga. Dalam ni tak ada bubuh. Wakini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ha, tu banyak tu kunut tu. Hak kita duk bila kata sunat abang ada lapar ni, duklah kunut tu pak dah. Nanti amor nak bila sekali lagi. Pak tu diri baca kunut. Pak diri baca kunut ni taroyos kana. Taroyos kana ji. Ji 200 lalu tak nak paling muku dah. Ha, taroyos mana benang? Nah, tu jinnah bekah ho'o tanya mah dah. Taroyos kat mana? Haa, taro dia. Haa, taro kunut ni. Nama ke kunut ni setara mana? Haa, taro dia. Rena tojik ni. Rena be'uk kamar. Haa. Taro dia tak boleh nak cek. Taro dia ni ambil Allahumma dini siapakah? Dah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tu diri baca kunut. Sebab kunut tu, nak ada minta ampun lagi pula muji. Nah, hapun astaghfiru tu. Tu diri baca kunut. So, payah kedua, diri kunut. Diri kita baca dan berdiri dah. Nah, kita baca berdiri dah. Dua. Kalau baca belah duduk, tak ada juga. Kena sujud hawi juga. Kalau kita kuasa. Yang tiga, selawat Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Tiga. Lepas tu, wa ala, apa nama ni? Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selawat di atas keluarga Nabi sekali dengan sobat. Jadi, pak. Haa, tu we boleh bila dah. We boleh bila molek. Hak tak boleh bila dah, tak apalah. Hak tak boleh lagi, pisah we boleh. Ni bukan tu, sia-sia dah lah, kita boleh bila sampai tanggal sekat tu, dia panggil, dapat pahala juga tu. Pahal lagi pula, di antaranya, dah, di antaranya kunuk ni pula, orang panggil, mitok ni. Mitok duduk depan. Muji duduk belakang. Ya tak sempurna Fatihah. Fatihah ni, yang muji duduk depan, berdoa dengan Tuhan duduk di belakang. Muji Tuhan sekat mana? Sekat kita kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu duduk muji Tuhan duduk, ya aku tidak apa nama, iyyaka na'budu akan dikajualah Tuhan kami semua, wa iyyaka nasta'in akan dikajualah kami minta tolong. Haa dah. Lepas tu mulai pada ihdinas sirat tu, hari ni orang panggil doa. Jadi arti kata, Fatihah ni muji duduk depan, doa duduk belakang. Mari kepada kunuk, doa duduk depan, muji duduk belakang. Pada doa tu sekat mana? Ah, doa sekat, wakini syarama qadai. Adapun fa'inna kata kudi, fa'inna kata kudi tu duduk muji tuher. Sambil situ, you kena baca ramah-ramah. Ah, situ kena baca ramah-ramah deh. Tapi orang tak kena aku amin juga, amin semata. Fa'inna kata kudi tu imi baca. Fa'inna kata kudi wala yuqda alaik. Amin. Ada juga lagu tu pun. Pian nak mengaji malah. Nak dengar tak sih. Amin juga. Nuaklah mana dia tak tahu. Eh, supaya juga orang doa yang kedua. Orang doa yang kedua, dia mari amin juga. Orang suruh pas bawah tangi. Karena benda tak molek, kan suruh lepas bawah bumi. Nah, kan? Irfa'anna. Irfa'anna ya Allah. Nah, tolaklah pada kami. Nah, apa nama ya Allah? Irfa'anna ya Allah, irfa'anna wa anil muslimin, bu kita bu semua orang Islam. Tolak ke apa? Min apa nama ni? Kulli bala'in wa wabain wa wamin wa dhikin wa siddatin wa nikmatin wa fitnah. Segala bala, segala duka cita. Dek, benda nyakit wabak, nyakit popo, minta Tuhan lepas tu baik. Minta Tuhan tolak. Haa, daripada bala. Kamu dia amin juga. Ada tu penutup dah. Buat ke apa? Buat dah tak tahu dah. Oh, itu nak royak dah, dia tak ngaji suti. Pasti ni pun, diri baca kunuk, royak dah. Ada pun kunuk, ya doa duduk depan. Haa, doa duduk depan, lepas tu muji duduk belakang. Lepas taruh dia mana? Haa, wakini syarama qadai. Haa, tu taruh dia duduk situ. Haa, dah taruh dia duduk situ. Ada pun fa'inna kata qadhi wa la yuqda alaika, hak ni muji dah. Tapi kena baca molek, namun baca karuknya. Ada juga dia mau pergi baca karuk agama fa inna ka taqdi wa la yuqda alaik ya tagwana medai pini pina qodait. Oh, adanya mari nak mengaruk, tak baik, tak baik lagu tu. Ha, sebab lafaz fa inna ka taqdi tu gapo tu, nah kita duk mengaku sesungguhnya Allah Taala tidak ada orang mululuh
Nah, Allah Ta'ala yang menghukum, Allah Ta'ala yang kana, Allah Ta'ala yang menentu. Wala yukudu alaika. Tak ada ada yang lain menghukum di atas Allah Ta'ala. Pak kita buat kalau lama faid madai pit fa inna qataqdi wa la yuqda alaik madai pini pina qadait aduh ha deh besar enggak ada penutupnya ngi lagu tu ha tu baik ha sud sekat tu cuba kita tengok makna dia sikit skoda skoda deh makna dalam Allahumma dini ni tanda mana kalau kita dengar kau makna dia buat orang royak sikit banyak tak gaduh cerah saya kau makna dia comelah makna arti tu dah makna. Makna pengertian daripada Allahumma dini tu. Siapa kak? Suklah. Taruh makna. Nanti cuba dengar sikit pun untung. Oh, dia tu saya terima padailah. Baik. Yang pertama kita tengok makna. Baca dari sana deh. Baca dari sana. Nak dengar sekali lagi pun tak apa. Allahumma dini fi man hadait. Wa afini fi man afait. Ya fai-fai tu panjang lah sikit. Kalau ngaji tajuk dia panggil mak. Gak apa ji? Lupa belakang dah. Atau jinang. Ha. Lama doktor di korik lupa be. Dia tak dengar mana. Dia kayu basah. Pak kayu basah tu kau lah. Metoh lah nasi. Ni petu tak dengar mana duk mengaji tu. Kau pun letak di korik pula. Lupa selalu dah. Duk boleh lapak-lapak gagak dah. Dah tu nak koyak. Bisa korik weh. Kau ingat dah ji kita ni. Duk mengaji kita tetap malam pun untung. Dekat kalau ok gapo-po omik tu tak tahulah tu tu hak demo naro tu muka tak ada mengaji boleh jadi reti. Dekat ha terbaik. Kamalia nak kata wipanya sikit tu. Dah wipanya sikit belakang orang panggil ma'arid disukun. Ha ya sa orang panggil harah ling mak ling tapi bila ketika beradu dah hukum dia serupa dengan ma'arid disukun lah. Ha dah baik. Apa nama ni? Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa kini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yazillu man walait. Wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Falaka alhamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ha, habis baca sekali. Good. Pak kita tengok arti makna yaskoda. Allahumma hi tuha kami ihdina. Ihdini. Tunjuk olehmu akan daku. Tunjuk kau jalan redha lah tuha redha. Jalan tuha aku lah. Sebab ihdina siratal mustaqim lah. Ha, tuha tunjuk olehmu akan daku ni. Tunjuk saat ni. Fi man hadaita. Fi tu gipakan dengan mana ma'ah. Ha, fi man hadaita. Serta mereka yang akan telah tunjuk maridah. Allah cumi. Padahal ni sebuti padahal. Minta Tuhan beri hidayah, minta Tuhan tunjuk jalan yang Tuhan redha, jalan yang Tuhan sekeni. Dah, serta mereka yang engkau telah tunjuk mari dah. Pia nabi-nabi. Siddiqin, syuhada, solihin, orang pak gulung ini orang yang Tuhan sudah tunjuk dah. Maka aku kirim dia ku Tuhan sore. Mu tunjuk wi supo ngade moni. Karena demon ni yang engkau itu hai yang telah tunjuk mari dah. Tunjuk kau jalan Tuhan redha. Hak jalan Tuhan sekeni. Ya kita ya ada banyak jalan dah dunia. Ada jalan tu heredo, ada jalan tu tak redo. Maka jalan yang tu tak redo ni banyak jalan jenis waso tak molek jalan jenis waso. Deh, maka ni cap comel gapo. Ha. Maka jalan tak molek ni tak sih. Wi tunjuk jalan hak kau telah tunjuk mari hak hak kau telah tunjuk mari dah. Atau ihd Allahumma hdini fi man hadai. Serta mereka yang akan telah tunjuk mari dah. So, tengok yang kedua pula. Wa afini fi man afait. Minta Tuhan wi afiat. Wi afiat mana wi selamat. Ha dek wi selamat bala petaka dunia dan akhirat. Fi ma fi man afait serta mereka yang engkau telah selamat mari dah. Ha dek afiat afiat orang panggil selamat lah daripada bala petaka gapo. Ha kemari kita minta Tuhan wi selamatlah kita serta mereka yang engkau telah mari selamat dah. Supaya doa kubur lah dek doa kubur masuk kubur tu. Kau pakai tak berdoa. Ya ada pergi salib kubur tu deh. Ji pun tak ingat lagi deh. Tak ingat, tak ingat. Kau boleh tebal lalu. Ya banyak riwayat. Banyak riwayat 3-4 perkara jugalah doa masuk kubur tu. Tapi walau bagaimana 3-4 perkara kita miksa tak apa dah. Pertama-tama lagi kak. Dah sunat kita ziarah kubur. Lebih-lebih lagi hari jemaah.
Pak gi kubur, assalamualaikum ya darakal mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahiquna, fanas'allahu lana wal afiyata. Ada ke wal afiyah tu? Nah, tu gapai doa masuk kubur. Nah, doa masuk kubur, salat masuk kubur. Pak kalau kita rajin lagi, bela-bela kita duk jalan pun untung. Ada gak riwayat setengah kata kena? Kita baca Allahumma rabbaha zil, Allahumma rabbaha apa nama? Allahumma rabbaha zihil al-sadi wal baliyati wal izam min nakhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun alkhin alaina ruha minka wa salaman minni. Lepas daripada kita masuk kubur, bila-bila kita duduk jalan, kita baca saat ni, doa saat ni. Dan semenjak daripada Nabi Adam mati, siapa lah ni, semua orang matilah kubur, minta apung dosa kita. Haa, tu doa dah, hak cara adab masuk kubur orang panggil. Lepas tu, hak saat ni ada lah. Assalamualaikum ya darakal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahikuna fanas'allahu lana wal'afiyatah. Eh, sejahtera hei kampung orang mukmin yang sebenar tu kampung sungguhnya. Eh, kampung yang sungguh, kampung sungguh dah. Apa baca lagi? Lahikuna kita ni ada hubungi dengan dia. Nah, ada hubungi walau dia mati dah. Ya lama dah mati. Tulah-tulah hancur habis dah. Tapi hubungi dengan kita tu ada. Ini doa oh, Nabi belaka, doa oh, masuk kubur ni. Fanasallahu lana walakumul afiyata. Nah, pamit ampun Allah Taala kita pas dalam kubur. Minta apa? Al afiyata, hak selamat daripada bala. Ha, dah tu nak ayat di antaranya. Ha, dah baiklah. Ha, tu mana? Dan lagi satu lagi. Wa tawallani fi man tawallait. Wa tawallani, minta Tuhan tolong. Tolong olehmu akan dakuni Tuhan fi man tawallait, serta mereka yang akan telah tolong mari dah. Nah, kita ni tak pandai nak jaga diri, kita tak pandai nak jaga diri, kita minta Tuhan lah. Ah, nak minta Tuhan lah apa nama ni? Wa tawallani fi man tawallai. Minta we Tuhan jaga, minta we Tuhan cara. Nah, fi man tawallai, serta mereka yang akan telah tolong mari dah, akan telah mari cara mari dah. Allah comelah, sabik kata dia mohon tinggal rojok kelik awe. Ada cerah tiga lagi dah ke? Ada hening pada dah. Kita kirim tubuh kita we Tuhan cara. We Tuhan jaga. Dah ke? Kita tak pandai kita nak jaga diri kita. Wi tu hai cara, wi tu hai jaga, duk jalan tu hai redha. Ha tu mana? Wa tawallani fi man tawallai. Nah, mana tolong oleh mu Tuhan akan dakuni fi man tawallai, serta mereka yang akan telah tolong mari jaya dah. Fak nabi-nabi siddiqin suhadak wali-wali ni. Allah comel lah. Dah, ha sahabat tu lah. Dah, hok duk payah-payah, tak usah baca kunut rojok kelik lah weh. Rojok-rojok kelik. Dah. Rojok ni sedap dah. Lebih-lebih dia jual di janggup. Sedap rojok tu. Rojok ni pun sedap kelik. Kau mana dia? Maya dia comel kelik pula dah. Hmm, dia duduk cerah tolak itu. Lah, dia tolak tiga boleh rojok kelik tu. Dah. Apa lagi pula? Lagi pula dia kata lagi-lagi. Dah. Wat apa-apa nama ni? Watawallani fiman tawallait. Wabarikli fima a'tait. Fima tu kalau panjang sikit pun tak apa. Orang panggil masuk kalau ngaji tajwid, orang panggil makmum pasir kerana becek rahmat dengan hamzah. Ah, panjang kalau baca boleh satu alif pun tak ada apa dah. Eh, baca cara majak harus satu alif. Tapi kalau kita baca lebih pada satu alif comel. Ha dah. Wa barik li fi ma a'tait. Kalau balik pada bahasa kita, Tuhan, wi berkat olehmu bagiku ni. Nah, kelima berkat ni tak ada, tak ada. Nak berkat lah harta pun nak, berkat umur pun nak, kau berkat rezeki pun nak, kau berkat. Kamari kelima berkat ni tak ada dah. Nah, berkat-berkat ialah yang menambah benda baik mari pada Allah Taala. Kamari dia di sini, wa barik li fi ma ataita. Dan berkat oleh muhi Tuhan bagi ku ni fi ma ataita, pada barang yang engkau telah beri wi kita. Hei penutup, kalau asa banyak nah, duit pitih kakak mahal tu benar pun kalau banyak sekali pun kata ada berkat nak buat apa? Nak buat apa? Sampai tu kita duk minta wa barik li fi ma ataita ni, nah, minta tu hari berkat kita ni barang mana rezeki harta kekayaan ni, umur kita ikutlah hak Tuhan kita, bukan kita nak karah.
Tak ada hok, tak ada kara buk nyawa hok tuhe, mata hok tuhe, duit piti hok tuhe, ike kembung, ike ayo tunna, wah lima, wah lamjai. Tak kala bila kuah selah, hok dia laku-laku. Kita tak ada sekarang habuk pun utung. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Bagi ada duk kita ni mari pada Tuhan laku-laku. Apa bila Tuhan wi kita dah, bela-bela ya wi dah, kita minta pula wi ada keberkatan. Baiklah harta kita, deh, diri kita sendiri, deh, nikmat-nikmat yang lain lagi, minta wi ada berkat. Sama ada kereta, motor, gapo, rumah, gapo, wi ada berkat. Wi tamu-tamu tak ada berkat nak apa? Ha, sampai sini kita minta lah. Wa barik li fi ma ataita, dan wi berkat ulumu bagiku ni, fi ma ataita, pada barang yang engkau telah beri mari dah. Tamu-tamu dah Tuhan wi ke? Kalau wi sikit, wi jauh sikit. Berkat. Nasi wala sebutih. Nah, ada pinggir banyak-banyak. Kita nak tahu mana butih mana berkat. Kita tak tahu. Sampai tu kita kena makan siapa jilat kot jari dah. Allah ni makan kot. Hana koyak dah. Suak boleh 4-5 muluk. Haya banyak lagi lah pinggir. Deh, apa nama ni daging ada dalam pinggir. Nasi, Allah, cekok-cekok lagi. Wata kita tak baik, bazir sedara setek. Lepas kita tahu bila-bila kita makan, kita nak tekan berkat pun utang. Baiklah minum air pun support. Minum teh, oh, kafe, gapo, kok kedai kopi lah. Hei, ada seci lagi tinggal dah. Tengok-tengok dua tegak kot, tok. Tak akhir dah tu. Berkali-kali makan licinnya kot, dia kata, kata nampak pelahak lapar apa. Ni tak boleh panggil tak belaga dengan agamamu. Kita makanlah apa saja. Baiklah, bila-bila kita makan, kita nak kau berkat. Pakai ya kita pun supuh. Okay. Kalau jaka kata pergi tersang kafe, santai. Jaka kata kita makan tak habis. Sakerak ya di. Royak kau apa nama, apa nama royak orang jom buat teh. Hei, buat tengah ya di, kalau nak makan pasang makan berhabis ni. Kalau 20 kop, banyak 10 kop. Nyebu, waktu yang pergi nak jual. Eh, ni sedap tegok dua butir tinggal lagi. Nasi tamu-tamu boleh pinggir, tolok dah. Loh, tenuk royak dah tak baik, tak baik bazir sedara setek. Pak kita tak tahu, air hok mana berkat tak tahu. Nasi butir mana kita tak tahu berkat. Ha, sabit tu kita kokok makan perhabis lah. Jaka tak habis nasi, pun sikit. Pun sikit dah. Ha, tu dah Islam yang ajar lagu tu. Hudah ajar bazir, ajar agapa tu bukan agama Islam lagu tu, bukan. Dah kena patah lah. Walaupun dia menampak kata kita perahak, kita orang lapar belah lah. Dia pun kata, tapi sisi tu, eh, tak celah belah ni. Masuk dalam, dah, ha, dikenal dia bak ugamu tu. Ha, dah, baik duduk sini dah. Wa barik li fi ma'atait. Dah, minta Tuhan wi berkat lah kita ni pada barang yang telah akan beri-bagi dah. Allah comelnya, makna dia dah. Ha, comel. Habis. Wa kini syarrama qadait. Yang baca koboi, ada orang baca koboi. Wakini syarrama qobait. Allah tengah bo salah pun tu. Nah, lagu mana tu? Wakini pega olehmu. Nah, ha, wakini pega olehmu, jaga olehmu ni. Tu he, syarrama qodaita akan kejahatan bagai yang engkau telah qada mari dah. Allah comela. Apa saja kejahatan yang nak kena atas kita, apa kejahatan yang Tuhan letak nak kena atas kita, minta Tuhan jaga jangan we kena. Nah, jaga wikno ni pada hok ni ya doa. Nah ke? Ah, moleknyu dah. Wa kini syarrama qadaita, minta Tuhan jagalah. Jaga ulimu akan daku ni. Nah, syarrama akan kejahat teh. Ah, dah. Akan kejahat teh. Nah, apa nama ni? Barang nah, perkara yang kamu telah qada mari dah. Telah menentu dah. Minta Tuhan jaga jangan wikno lah. Allah comel-comel berlaku lah pun untung dah. Kalau orang tinggal lagi tak ada arah lah. Bila-bila lagi kita baca oleh semaya. We nampak mana dia kata. We nampak tu arti dia tu ala-ala qada. Haa, dia ala-ala qada ni. Dah, cari-cari orang yang pandai agama pergi betul. Ni kita jok kecil siapa. Dah, mari daripada kita pandai semaya. Umur 78 tahun. Siapa lah ni umur 70. Pasti ha, tak erti kalau habuk arti makna dalam tu. Rabbi Fikli pun tak erti. Allah Sami Allah pun tak erti. Subhanabiya Allah pun tak erti. Dah, habis tu kita kena belajar lah. Tahiyak gapo sikit banyak koda-koda. Loni mata kita duk boleh celak molek lagi tengok. Kelinga kita duk dengar molek lagi. Lidah kita pun tak ada telur apa lagi. Gib betul tahiyak betul patiyah. Pasal makna atik. Nak wisdak lah semaya. Gib betul kunuk. Hanak erti tak makna dalam kunuk. Haa, dah penutup dikasihi semua dah. Haa, tu baik. Kalau dia kata musanneh lagi. Sus kata tu. Hadu'u sus kata tu. Sabit tu fa'innaka taqdina kata rama-rama.
Apa tu? Kerana kita duk muji Tuhan lah. Duk muji Tuhan lah. Bagaimana? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kena kata molek juga ni. Ya tak. Tak ya susah sikit. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Tak kena-kena dia mau jenis wasa tak karik. Fa innaka taqbi wa la yuqba. Allah. Fa innaka taqbi wa la yuqba alai. Aduh. Patu itu imej semayah. Parena sos semayah. Sos semayah tapi kunukmu tak sos. Kerana fa innaka taqbi. Fa innaka taqbi wa la yuqba alai. Allah. Ha. Beringat-beringat makan. Hak ni kita nak makan lama pun utuh. Bukan nak makan sehari dua. Okay. Tengok alat-alat karo-karo kita dah buat gapo. Kita pisah cermak nak-nak karo kereta, motor, remuh, kesapu-sapu. Hak tak ada cak pisah wicak, hak tak ada seleng, tak ada seleng. Nah, akipah angin tamada tu, saya nak kipah angin gomolek. Nah, masuk dalam buh, eh pula dah. Duk tambah semua alik ni. Tapi alik amal ibadah dia pakai modal tu. Modal dia umur lapis tahu baca tahiyat itu, sekatu. Tak ada nak tambah-tambah. Tak ada nak betul, tak ada gapo dok, dok tak ada nak tambah langsung lah benda kebaikan ke akhirat ni. Bukan dok salah kita nak jangguk umur kita lah. Okay? Ha, tapi kena jangguk tiap amal ni. Nah, sahabat Nabi tu, dia tanya lah, sahabat kita tanya Nabi, ayul mu'minuna akayasu? Yang manakah Muhammad, yang manakah Rasulullah? Orang mukmin yang lebih cerdik. Tengok dia tanya. Orang yang berimik dengan Allah Ta'ala ni, orang lagu mana ya Rasulullah orang cerdik? Ha, kita nak jawab sesuatu juga tu kalau tanya kita. Okay. Nabi jawabnya, qala aktsaruhum zikran lil mauti. Orang yang terlebih banyak ingat mati. Ni ingat pun untuk kita orang kelola kita nak murid. Dah kena apa pucat nak mati dah apa. Ha, kena bayar tel lah kata jadi. Ha, apa nak sebut kau jauh lah pun untuk. Pada segi Nabi yang kata orang ingat mati, dan orang dah sebut kau mati ni, orang ning lah orang yang paling bijak, orang yang paling cerdik. Sebab orang ingat mati dah sebut mati semua, ya buatlah persiapan nak makan lepas pada mati. Ha, kata aja dah sebut nak buat apa, muka tahu mati pas bila lagi. Supaya fok-fok munafik, ya kita mati ya 1,000 tahun lagi. Lalu amaru al-fasanah, ha, hidup dia nak sampai 1,000 tahun. Oh loh, kita jangan lagu tu penutup masuk lagi apa tulil amal. Amal apa yang panggil panjang angin-angin. Pak Nabi kata lagi, wa asanuhum. Dan orang yang terlebih elok, mereka itu elok amal eh. Lima ba'da ustidadan. Nah, ayat elok amal eh. Orang yang terlebih elok, bagi-bagi persiapan nak makan lepas pada mati. Allah, jauh lah kita skor eh. Banyak ingat mati, patu terlebih janguk comi ma apa nama ni amale bare yang nak makan lepas pada mati. Orang ni nabi puji ulaikal aqyasu. Orang ni orang cerdik, orang pita. Pak kita semaya tak ada nak jadi comi dok. Wa wil palpa. Ramalah semaya tak ingat rukun, ramalah semaya tak ingat syarat. Okay. Ramalah semaya tak betul dengan orang. Okay. Ha, kita kena pisah penutung dah. Ha, apa nama ni nak masuk lihat Tuhan suruh dah. Nabi suruh kita berjanguk, Tuhan pun suruh kita berjanguk. Ha, begitulah di antaranya. Gapo nama fa innaka taqdi wala yuqda ni. Fa innaka taqdi wala yuqda. Pa fa in tu kita nak baca widingung sikit. Fa innaka taqdi wala yuqda alaika. Kalau fa innaka tadi tak ada dengung sadu tu pula. Ha, beringat. Apa itu kena berdengar tu? Dan kita tak dengar, kena baik kililah lagi dah. Cirah tu baik gonggeng, tengok matahari, tengok tu, tengok tarosak malai, tengok tarotak. Hidup hari kelingor, dia bunyi gonggeng mata, tengok menamuk siap. Reges itu, reges ini. Mana kita nak jalan nak baik kililah? Okay, orang ngajar di sejik, kita tak pergi. Ngajar hal lain sup, tak ada tengok. Khabar-khabar tu, muka-muka dia beritahu, bukan hidup kekal, ha, mati itu tepat lah. Nah, tepatnya tolah kita tu gapo boleh tahu. Sah kita kata mati, tak mati nyawa duk lekung tahu dah. Ha, dah penutup yang dikasihi sama-samalah ambo sendiri bersupalah dan penutup semua yang di mana saja sama-samalah kita beki mengakak tarah kita semaya menjadi kotomi komolek. Sekodar kita mampu boleh kita buatlah. Boleh buat sekodar kita nak reti makna ala-ala kodar.
Baik, baik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Maka sesungguhnya engkau itu hai taqdi, engkau lah yang meluluh, engkau lah yang menghukum. Nak jadi lagu mana le dunia ni wala covid, wala penyakit apa nama ni, dah hak baru timbul ni pula, wala demi, wala kaya, wala sesak. Nah, wala gapo saja yang berlaku di atas muka bumi, kita kena cerak, kena yakin, kena berimik Allah Ta'ala lah orang yang luluh, Allah Ta'ala orang yang menghukum. Nah, tak boleh walaupun benda tak kena dengan kita sekalipun. Ingat malah, raditu billahi rabban, yang tinggal ni. Ni kita dah baca dah sama-sama puji ni. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menghukum, yang menentu. Lagu mana nak jadi, dia sore ya. Kalau kita ngaji sifat 20, orang panggil sifat iradah. Dan arada yuridu iradah. Mana mahanak ki atau perkanak. Satu sifat yang ada di Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kanak mana menentu tiap-tiap perkara yang dia buat muafakat dengan ilmu dia, dan lagi muafakat pula hak ilmu dia. Ha, dia tahu tiap-tiap perkara dia buat tu dan muafakat dengan sifat iradah dia. Hmm, dah. Atau dia sabit dia pakai qada dan qada tu boleh dipakai dua tu. Ha, menentu tu hai, boleh dipakai dengan sifat ilmu takluk taizi qadim, boleh dipakai dengan iradah dengan menentu sia. Kalau dua tu sama kena lah. Wala yuqda alaika, dan tak ada ada yang luluh, dan tak ada ada apa nama, dan tidak ada yang luluh di atas engkau. Allah Ta'ala tak ada tekel tahniah. Ada orang menentu tahniah, orang nekel tahniah, orang paksa, tak ada, tak ada, tak ada. Dialah duk menentu, duk tekel kita. Dah, menentu jadi lagu mana, dia sore je, tak ada kosi dengan pia-pia. Wala yuqda alaika, dan tak ada ada yang lain. Dah, menentu, dah, meluluh di atas Allah Ta'ala tak ada. Allah kemahlah. Habis kalau kita kemah ni, nak jadi lagu mana tak kita, kita ikhtiar dah, buat dah, tapi tu yang tahu. Ingat ni, radhi tu billah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Ah, dah, baik. Wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man adait. Lagi pula, sesungguhnya Allah Ta'ala ni pula dah. Apa nama ni? La yadhillu man walaik. Ha, tidak jadi hino dia Allah Ta'ala akak. Ni Allah Ta'ala akak kalau Allah Ta'ala melio tak ada dah. So dia mau tek lagu mana? Yang mah puluh ke? Dia tu yang melio tak usah siapa di ihnu. Dia melio situ. Haa, sisi Allah Ta'ala. Dia mah puluh selai lah buat minta lagu mana. Dia ni merah situ. Perek nampak sinar sayur dua je. Habis-habis tu jadi putih semula. Haa, dah. Lagi pulaknya, wala ya'izuman adait. Tidak jadi melio. Dah, bila hak tu yang marah. Dia tu yang cerita dia melio dah ni. Dia tu yang kena, walau dia membenci setara mana pun, tak lagi akan beliau lah dia. Ah, dah. Hal lagi pulaknya, tabarok ta rabbana wa ta'alaik, ha, muji tu lah. Dah, ha, maha puji Allah Ta'ala dan maha tinggi, falakal hamdu, bagi Allah Ta'ala jua lah, yang amat puji, ala ma qadaita, atah apa nama barai yang telah qadar bagi dah. Ah, dah, baik. Lalu, astaghfiruka wa atubu ilaih. Aku menutup timita ampun akan dikauhi Allah. Dah, wa atubu ilaika, dan aku tobat kepada engkau. Habis kat tu kat gunung tu. Ha, baru sebut nama wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ana cara selawat lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lah wi rahmat di atas Nabi Muhammad. Dah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pula wi rahmat, apa nama wi rahmat di atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi wasallam dan sejahtera. Ha, habis kat tu. Ah ha, tu lafaz kunut hak masyhur hak kita dok bawa dah. Ha, apa kunut ni pula masuk dalam sunat aba'ah. Ha, baca dia bila kita dengar dah sanin lepas pada sembahyang subuh rakaat yang kedua yang akhir. Ha, lepas pada rakaat yang kedua sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ha, bacalah kunut. Hak anak mau ayat dah ni hak panjang. Ha, kalau kita ngelai tinggal atau kita lupa tak baca, kalau kita tak jabang dengan sujud sawi, kira kata sembahyang kita cedera walasah sekalipun. Haa, dah, habis. Haa, kita pun habis bab ni malam ni dah. Dan sunat bagi iman membaca akan dia, akan iman dengan lafaz yang am. Kalau kita jadi tu imit, tak boleh mahdini dah lah. Kena pergi baca lafaz am, lafaz jamuk lagu mana? Allahumma hadina wa afina wa tawallana wa barik lana. Wa barik lana tu tepat wa barik li. Wa tawallana tu mana wa tawallani. Jadi gitu kan nana belakang. Ha, bila jadi tu imam, Allahumma hadina, he tu he tunjuk olehmu, ha, apa nama akan puak-puak kami ni. Kalau mahdini kita sore ya. Ha, deh, wa afina dan afiat olehmu he tu he. Ha, deh puak-puak kami ni. Ha, wa tawallana dan tolong olehmu, pegah olehmu, jagalah puak-puak kami ni. Wa barik lana, wi berkat olehmu bagi puak kami.
Nah, fi ma ataita pada bagi akabu ini. Kita nanti amin sekarang sudah. Nanti amin. Ni amin pun malah lagi. Amin pun macam balik. Amin. Amin pun derah sikit. Ni Allah tu imin baca derah. Dah malah lagi nak makmum. Anak makmum nak amin pun. Dah. Kita tak baca apa. Dah pakai sokong minta tu. Terima lah. Hak tu imin duk minta tu. Terima. Dah. Ha, kita nanti amin sudah. Lepas tu kata dia. Nastaghfiruka wa natubu ilai. Ha, tepat astaghfiruka gitu kanung. Dak gitu kanu ngam mana nastaghfiruka kami minta ampun akan dikau. Kalau kata astaghfiruka aku minta ampun akan dikau ya. Dak. Patu wa natubu ilaik dan kami tobat. Habis. Habis semua. Fok-fok semaya kali dengan kita ni wa natubu ilaik dan kami tobat kepadanya. Kepada engkau. Kalau kita baca apa nama? Wa atubu ilaik dan aku tobat kepada engkau. Aku ya. Sabit tu bila kita jadi tu imi sunat kita baca lafaz am yakni lafaz jamak gitu kahok ni tu bina habis sikit lagi dan sunat akak dua tangi deh dan sunat ada sunat akak dua tapak tanginyo deh bila tu menadah kepada langit sunatlah kita macam kunut tu kita menadah mano bukakan dua tapak tangi. Dua tapak tangi. Ni kita doa mana? Hadap ke muka. Ni ingat molek penonton ni salah juga ni. Tapi doa dah tapi orang molek suruh buka ni. Suruh buka hadap pada kiblat. Nadan haid langit. Kerana kiblat doa yang duduk langit. Tapi duduk tengok banyak-banyak ke lah. Dek, banyak-banyak ke orang duduk doa tu. Ya hadap muka pun ni. Hadap ke muka kita. Apa? Tu nak menunjuk kata kita kalau tidak kita tak amati boleh jadi tak tahu kadang-kadang ada kata kadang-kadang duduk itu pegang hidung pegang hidung kalau lama-lama untuk ini berdoa kalau doa arwah lagi tengok tengok ya tak ada buka ya suruh buka dua tapak tangi hadap pada kiblat ha ni bekir ya bekir kita duduk dengar doa we jadi molek selalu we jadi comel selalu dah. Moga-moga semua kita nak comel berlaku-laku siapa kuku kita kak nak jadi comel lagi nak royak we. Ha, dia nak royak we, nak royak. Nak comel lah kolako. Pak Amar tak nak, so kita tak nak comel. Ha, tengok, dia tunjuk ajar kita. Dan sunat akak tangi. Dan akak dua tapak tangi, menadah. Ha, tu. Akak ke mana? Akak kepada langit. Dan akak kepada langit. Sebab dah, ha, sebab apa nama ni? Sebab doa kiblat yang duduk langit. Ha, kalau langit, dia benda boleh-boleh lah kau dah. Ha, redang rezeki, redang hidayah, redang taufik. Dah, redang ilmu duduk langit lah kalakal. Pau kita buka. Pak buka tu pula kata dia nya menadah kepada langit berbetulah dengan dua bahunya, dua bahu sore. Buka sedah pak dua tapak tangan ni wi betul dengan bahu. Allah comelah. Kalau kita buat lagi lebak ngaji orang panggil kerik pak. Allah budak tu ceridiklah ngaji kerik pak habis padah sok naik pentak pun. Nak hangat situ tu. Tak ada tak ada lah sunat so, tiluk tik sun tak ada tak ada. Kau tengok dia ngaji gak warigut di mak lagu tu nah. Sebab apa dia wak noh be. Han kita pun nak jadi warigut tik les maye. Wi jadi di mak les maye. Walaupun doa hak hak sunat sekalipun buka dua tapak tangan molek hadap pada kiblat. Pada dua tapak tangan ni betelai dengan bahu Allah. Allah nak buka tak apa. Tak rapat apa buka tak apa rapat tak apa cuma buka tapak tangan betelai dengan bahu tu. Ini cara kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Dengan Tuhan makhluk ni, orang panggil. Cara mitok dah. Orang ni baru Tuhan mudah terima ni. Terbaik dah. Maksudnya sunat akak dua tapak tanginya menadah kepada langit berbetelah dengan ruah bahu dah. Pada tiap-tiap doa. Ikut doa apa-apa. Doa nasi puluk. Doa nasi berah baru. Doa arwah. Dah doa semaya. Dah, ha doa tengah malam minta Tuhan mati kita dalam imej. Semua tu nak ayat tiap-tiap doa lagu tu. Buka dua tapak tangi hadap pada kiblat bertelai dengan bahu. Ha ni banyak. Ada sebelah dah kita doa. Allah malah yang apa? Oh, Pak Amir tu punya ni. Macam itu ya. Oh, tak kena, tak kena. Orang lagu ni kalau rasa akik hidayah we tu baiklah kalau hidayah tu sati gular. We tinggal ming merah jadi. Nampak malah nah dah. Itu nak goyak. Buka imolek. Paklik orang doa pun jadi panjang lah sangat. Ada apa puluh Rabbana Allahumma lagi.
Nak pergi ke tua-tua panas je petai lagi ni. Allah boleh jadi jadi tosek sekali ke Allah Rabbana lagi Allahumma lagi. Puluh minit lebih nyengok aje Datuk tu Allah bila lagi lah nak sew. Ha nak kira go. Ingat tak we dah orang jadi tosek-tosek tu. Ha doa-doa puluh dia doa nasi nak pun arwah tu. Ni depan je sangat sikat-sikat atik. Dan ha tu baik. Hadal harus melapaui ada dan lagi deh. Dan harus melapaui daripadanya daripada dua bahu. Ha boleh juga we harus. Bila tu? Dah, pada ketika bersangat hajatnya. Ha tak ada apa. Bila kita perlu sangat dengan hajat supaya main gong homale. Dah asalnya afdal comenya sunat kita buka ruang tangi betul dengan bahu ya. Tapi manakala kita saat ni ada hajat, yang penting boleh kita melapaui. Siapa nampak bulutu yok tak apa lagi. Malam-malam bangun tahajud, ya Allah ya Tuhanku, matilah aku dalam imej ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku takutlah kalau mati cabut imej ya Allah. Mujagalah imejku ya Allah. Matilah dalam imej ya Allah. Baiklah ibu bapakku telah mati, saudara aku telah mati Tuhan, matilah dalam imej ya Allah. Lebih-lebih lagi aku tak mati gitu Tuhan, mati ketika nak cabut nafas, matilah imej ya Allah. Akak we tinggi. Ya Allah ya Tuhanku, banyaklah aku derako denganmu. Aku nak bila tak habis dosa aku derako denganmu, banyaklah jami muda Allah. Jami muda gapo aku tak buat-buat lako-lako tapi ku tak sedar Allah. Aku taruh jarut ku duk sejik semua ya Allah. Ni aku bangku dua tengah malam ya Allah, aku tak sedar derako denganmu ya Allah. Aku nak bila tak habis ya Allah. Mu tahu cukup-cukup gapo aku dosa denganmu. Aku duk tobat istighfarmu timo ya Allah. Tak apa, karena benda tu besar. Ya Allah ya Tuhan aku banyak doa aku dua amal ibadat denganmu semayat aku tak tinggal dah jemaah aku duk buat doa baca Quran gapo sebagaimana aku duk boleh buat dah dengan pertolonganmu ya Allah tapi aku minta selagi ya Allah mutrimo ti Allah mutrimo ti ya Allah aku duk minta ya Allah ha tu tak apa tu dah akan orang pai doa yang melapaui minta we anak tinggal bare-bare tak molek ada apa lebih lagi tu be air mata. Ah, dah kalau benda jenis wasat tak ada samkan balah mana gak supaya tadilah buka dua tapak tangi bertelai dengan bahu nah apa tu molek jangan dah hadap ke muka itu tengok molek pun utung dah kadak tu dia paling salah salah di segi bab doa hadap ke muka tu dah dia pukul itu dah pukul itu hati ingat molek so buka dah ha, hadap kepada kiblat mana kiblat ya di atas langit. Pas lagi pulaknya bila kita ada ha, sangat ada hajat boleh harus kita melapaui akik wil pada bahu pun boleh pada pala pun boleh. Dah be. Dan sapu akan mukanya muka soranglah. Dah ha, ketika dia apa nama dia berdoa tu dan sapu akan mukanya muka sorang. Ada sapu akan muka ada sapu akan keduanya kedua tapak tangi. Dah kedua tapak tangi kepada mukanya bila pada akhir doanya dah pada yang lain daripada kunut dah lain pada kunut so kita doa berah baru doa arwah dah kan doa semaya ikutlah doa apa saja kita akak tangi itu sunat kemudian sunat pula kita raup muka sapu muka lain pada kunut so nama kunut sapu juga ada kerja lain nampak demo darat lalu. Nak dengar mengajar pasal reti dah. Dah ke? Ha, kamar dia duk main tak tahu gitu. Tiba-tiba semai subuh pak tu wajib dah kak. Sudah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innahu la yazillu man walai wa la yazillu man adai tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadai wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wah, rapuh. Ah, teruk. Tu edit email pula dah. Dah. Ha, tu tak kena dah sapu muka lain pada kunu. Ada pun hak lain pada kunuh hak tu sunat kita sapu raut muka pula. Dah sapu muka pula. Habis dah lah di antara kunuh pada malam ni hubung kaitan dengan cara ba'itidah dah. Habis lepas tu semulanya kita sama pula tak ada uzur pun minggu depan faslun bermula syarat sujud itu ada 8 perkara. Ha kita duk sujud tu syarat nak sahnya ada 8 perkara. Ha tu lagu mana 8 perkara bertelai dengan hak kita ada buat. InsyaAllah minggu depan ambo tak uzur penutung yang dikasih sama dulu kita pakat bersama-sama dah muzakarah pula sakut terdengar cara bak dua sujud pula dah dua sujud ha sekat tu malam ni wallahu alam ha tengok masa tu banyak dah malam ni sebuah jadilah weh dah ha tengok malam depan pula kita baca sifat 20 tu ha sama tahu gitulah mau tahu kita nak tinggal tu ha mari satu doa pula dah ha satu doa malam nak win anak malam mengajar sekoda-sekoda pun tak ada apalah. Malam ni doa sakut terdengar suluh cumin.
Sebab apa? Sebab dengar buku suluh cuming ni penutung. Nah, nak royak katanya, nanah hari lah. Cuming mutu, cuming kereta, cuming rumah. Bebel lagi retin. Siapa suluh, cuming dah lebek. Oh, lebek dah cuming lagi. Ha, lepas tu lah, tu adalah agama kita ajar pula doa suluh cuming. Nah, doa suluh cuming. Walau bagaimanapun nak royak kata benda tu sunat, ya. Tapi nak royak kata ada juga dalam ajaran agama suluh cuming. Agama lain ambil mana? Tak ada. Doa suluh cuming pandok, ya. Habis tu kalau dengar malam ni, boleh bawa. Kalau dia ingat dah, amal lah. Eh, lagu mana? Ah, baik. Amu nak sebut sikit. Allahumma kama hassanta khalqi. Ada. Allahumma apa nama? Kama hassan khalqi fahassin khuluki. Ada. Alhamdulillah. Kama hassanta khalqi fahassin khuluki. Alhamdulillah kama has ka Allahumma apa tak ada apa alhamdulillah apa tak ada apa alhamdulillah Allahumma kama hasanta nah khulqi fahasin khuluqi. Kalau kita balik pada bahasa kita kau puji ke Allah Taala nah kama hasanta khulqi dah puji kepada Allah Taala dia kejadian kita ni sejangok-jangok comel-comel tak ada dah nak gua ngapa makhluk ana. Nah, tak ada adalah dengan makhluk yang lain. Tak ada comel sekali yang betul ke manusia. Ialah di antaranya manusia lah. Makhluk Allah Ta'ala jadi janguk comel sekali. Tengok kita dengan gajah janguk. Kita dengan sumuk janguk. Kita dengan pelanduk janguk. Kita dengan sati. Dari serati tengok tu. Janguk kita. Comel sekali tak ada dah. Oleh dimakiyah Tuhan menjadiku ni janguk sebetul-betul dah. Minta Tuhan soal lagi. Fahassin khuluki. Minta oleh Tuhan janguk tak perangai. Aloh, perangai sombong dengan orang, perangai takabur, perangai rio. Duk di cuminya berproses sore lah loh. Dia mau tegur tadi kata muda, tengah je duk cumin. Suka, kini, siapa cucu kata apa, mak kita lalu lama duk cumin. Apa orang keluar dari kedai kata, mak cik tak tua weh, duk sepau dulu ya. Ha, repong ya. Duk di cumin lah. Hatu mak tu sabar-sabar duk kini, gigi sungguh dengan dia mau kata tadi, tak tua aku ni. Ha, ada bahasa-bahasa mari. Dah, hanya mari dia mari tawasa tak tua wasa jangok asiak ni wasa hino demo lah. Hino wasa sombong. Ha, sabit oleh demakia itu kita bacalah. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Bunyi tak ada payah tapi ke Allah. Amo biasa nak tok sok belakang dah tu. Hodok mengaji sore dua rumah tu. Gak gitu. Dah, payah kalau kita ingat dah bawa lah. Dia bawa dia tak lupa. Pak suluh cuming selalu dah. Katalah perut tak apa dah. Allahumma nah kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Allah so boleh faham lo. Yang kedua pada sebut nama Tuhan dah. Yang kedua mudah-mudahan Tuhan terima doa kita dak bawa ya jangok perangai kita. Tuhan jangok dah perangai pula dah Allah. Hati boleh beki benda sombong, hati boleh tak hati pula boleh beki deki dengan orang, hati boleh beki pula dah tak jadi ujub, hati tak jadi takabur, hati tak riya. Banyak perkara. Banyak kalau orang bersifat tak molek mazmumah tu minta tu hari tu buatlah perangai hak tak comel. Nah, jenis deki korek, jenis ujuk mari perasaan amalan banyak, jenis perkara-perkara wak amalan nak menunjuk demo mari berasa kata kita lebih hina demo tu tak kabur. Dah ke angin dengan demo perasaan dengan demo maka dengan celah tu lah di antara kita baca Tuhan mudah-mudahan Tuhan terima ke doa kita baca saat ni. Tuhan pun jangok, perangai kita pun jangok. Tak ada apa-apa hak ni hak kita nak sungguh. Kalau jangok Tuhan saja tak perangai tak molek Allah. So kata Nabi Muhammad Tuhan, sama manusia pun beci. Ya tu tak jadi. Nampak Tuhan ya jangok, hati tak jangok. Dia pun kecek selalu dah. Angin lah dengan orang, ya saya dengan popok tu saja tu. Popok karakakan, ya saya dua lapis kita orang mata, ya dah. Ha tu nak royak weh. Orang sama kita pun beci kalau angin. Okay. Ha, kalau orang kita ni perangai molek tuwe pun jangok perangai pun molek Allah tuhe pun kena Nabi pun kena manusia pun kena Allah dia itulah hati sepuluh tuwe dah dia uji pula oh hati sepuluh tuwe dah comel kalau apa-apa gok sikit minta maaf gapo lo kecek beraluh gapo. Ha, budi pekerti dia tak ada sombong dengan orang orang tak orang motor orang menyedum dia tegur supaya ha, perangai yang molek so orang puji. Hak teruk benar tu weh huduh langan huduh. Allah ni ada apa-apa dah lah. Ha. Okey. Ha oleh demikian itu begitulah malam ni. Ha sebagaimana dah ha kita mai dengar dah sikit banyak hak molek-molek sama-samalah.
kita pakak minta boleh Tuhan pakak beramal dan hak mana ada sikit kukurangnya deh segi ambo cakap tu minta lah berjauh hak tak molek gapo moga-moga dalam pesan ambo sendiri. Begitu di antara malam ini dan ambo sudah ngelafal beliau bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ada apa lagi komen? Ada deh. Tak ada gapalah. Ambo jawablah salam semua. Hak dah ada assalamualaikum pada babo. Waalaikumsalam. Dah minta lah selamat sejahtera. Dah apa nama ni? Dialah tiap-tiap karo urusan kita. Mudah-mudahan kita lah akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma fid lana wa liwalidina wa limasyayikhina wal ashabil huquqi alaina wa li jami' muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum man wa'd bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina sakiyan wa la mahrum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.